jumbo. Luar biasa. Ada buah naga jumbo. 2 kilo jumbo. 1 biji beratnya 2 kilo. Dari Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channelnya Bu Empat Putra. Hari pertama kita di Makassar, teman-teman. Kita awali dengan sarapan pagi. Mari makan dan nanti ikuti video saya selanjutnya. Sama Ibu Asma. Belok. Mari berangkat. Silakan duluan. Wayan gitu. Iya. Mohon maaf Pak, di apa Grab ini ya? Iya. Kita naik Grab mau menuju kantor bupati. Ada pertemuan teman-teman. Iya, penuh ini, Bu. Ada teman tapi cuma ada orang tuanya sakit ya. Kita sudah ya, start naik. Kurang-kurangilah sedikit Pak supaya karena ini kegiatannya Pak. Kalau besok kayaknya tidak, artinya Bapak bisa anu juga. Di sini juga ada yang berkebun. Ada. Itu tanam sayur. Ada bayam. Tapi nanti ada anunya Pak ya? Ada billnya itu? Ada sepunyian. Iya. Sudah tanam padi teman-teman. Ini ada umur depan rumah itu. Belum umur 1 bulan ya Bu? Iya. 20 hari. Belum deal karena 25. Oh iya. Belum bicara. Luas juga. Sama dengan di Morowali. Ini loh yang bikin adem dalam hati kalau melihat tanaman padi. Sudah ya, sampai. Sudah. Oh, ini stand-stand pamerannya. Sini di dalam itu sana. Tapi tempat pertemuan ini yang pembukaan ini di gedung mana ini? Kantor bupati. Mana kantor bupati, Pak? Ini kantor bupati. Oh, ini sudah. Nanti kita tinggal tanya-tanya saja. Iya. Jadi nomor sudah ada di sama saya. Tutup ini, Bu, keliling jalanan ini. Kita menuju tempat kegiatan, teman-teman. Mari ikuti kegiatan kami. Ini kami menuju kantor bupati, jadi kegiatan kita di seputaran kantor bupati Maros. Jalan kaki hangat-hangat. Ini sudah banyak penjual pedagang kaki lima di sebelah kanan teman-teman. Nih, sudah pada mulai jualan karena ini acara sudah dimulai. Nanti banyak peserta-peserta dari berbagai macam kabupaten provinsi se-Indonesia. Sudah banyak sekali ini teman-teman. Nah, peserta-peserta dari luar. Bapak kontingen dari mana? Mantap. Jauh. Di sebelah kanan. Di sini kita mau berkegiatan di gedung-gedung. Kenapa? Baju sepeda itu mamanya.
bagi dana ya. Sudah mulai padat peserta-peserta yang dari berbagai macam daerah, teman-teman. Nih, sudah kelihatan. Untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bang, kipas ibu masker, panas di dalam, panas-panas. Itu orang itu. Oh, itu ibu besok kulinernya. Tempat-tempat kuliner besok. Kapan besok atau kapan? Nah, ini kuliner dan kerajinan ini berarti memang khusus dipamerkan berbagai macam kuliner dan kerajinan khas Maros, teman-teman. Ya, mari kita menuju tempat kegiatan. Tuh di sana banyak sekali penjual-penjual oleh-oleh. Nah, yang kemarin menyusun ini, teman-teman, alat tanam jagung. Nah, ini sudah kita masuk di area pameran. Jawa Timur, Blitar. Ya, nanti saya akan masuk di sini, teman-teman. Siapa tahu ketemu dengan orang Blitar. Oke, kapur. KTNA Kabupaten Jayapura. Nih. KTNA Kabupaten Timika. Ini kita sudah masuk di stan-stan pameran, teman-teman. Sudah full dengan peserta-peserta berbagai macam daerah, teman-teman. Nah, sampai di sana itu, nah, stan-stan pameran yang dari berbagai macam daerah juga. Ini di depan kita sudah ada tempat kegiatan. Ini nanti kayaknya tempat kongres, teman-teman. Mari kita menuju stan-stan pameran. Kubota. Ini ada alat tanam jagung tadi, teman-teman. Oh, jonder. Jonder ya, Bu? Ini ada stan pamerannya Maluku Utara. Sementara masih dalam proses pembuatan. Sulawesi Utara. Berapa? Buah apa ini, Bu? Buah pala. Buah pala. Pala. Baru pala. Saya tahu. Iya. Saya kira buah matawa itu. Iya, kayak sawo. Iya. Jadi stan-stan pameran ini diisi oleh makanan-makanan khas atau buah-buah khas yang dari daerah mereka masing-masing, teman-teman. Ada oleh-oleh, ada buah khas yang dibawa dari daerah masing-masing. Nah, ini dari Kalimantan Timur. Nah, ini jahe, teman-teman. Ini jahe dari Kalimantan Timur. Ini nanti boleh kita beli bubuknya, berarti ya? Nah, ini yang sudah diolah. Yang diolah ini jahe.
bambu kristal. Tapi nanti kan kalau sudah dijual disiram-siram. Ya, disiram-siramin. Kalau ini masih di stand pameran Kalimantan Timur, teman-teman. Masih tetap di perjahian sama buah naga. Ini gagahnya kuning-kuning, oh Lampung. Saya video Pak ya. Ini dari Provinsi Lampung. Ya. Jangan depan dekat. Terkenal dengan kopi Win Wine Coffee. Ini adalah ini, Bu. Ya. Kalau kopi Ratu Luwak ini, di sini kopi bercita rasa bangsawan ya. Ya. Nah, dari kalau teman-teman mengkonsumsi kopi Ratu Luwak, maka sejenak di saat menikmatinya, sejenak akan hadir auranya bangsawan. Nah, jadi kalau ingin tahu merasakan auranya bangsawan, maka minumlah kopi Ratu Luwak. Mantap. Oke, siap. Lampung ini, oh ini Morowat, Sulawesi. Ini ada gula semut. Ada produk-produk khas yang dibawa dari daerah masing-masing, teman-teman. Rodrop. Oh, ini obat-obat, teman-teman. Obat-obat pertanian. Kita masuk di Provinsi Kalimantan Barat. Mereka membawa buah jeruk, buah nanas, buah pisang. Ada hasil kerajinan yang mereka bawa. Ayo bertani, petani sejahtera. Iya, pepaya madu, teman-teman. Pepaya itu. Mangga jumbo. Pak, enggak apa-apa ini saat video ya. Buah naga jumbo 2 kilo, satu biji beratnya 2 kilo dari Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Nah, ini masih ada lagi, teman-teman. Mangga jumbonya ini tidak tahu 1 kilo mungkin, satu biji sekitar 2 kilo lebih itu. Di sini ada Moplus. Ini pupuk hayati cair, pupuk cair, Ibu. Ada alat-alat juga, teman-teman, di sini. Nah, ini kayaknya alat apa, traktor, teman-teman, untuk membaca. Kita lanjutkan perjalanan kita. PTBC Internasional. Potensi di sini 18 akan prestasi. Oh, ada yang kanan di Berimbun ini? Eh, banyak. Kalau Berimbun, dua. Banyak-banyak anggota di Berimbun. Tapi nanti saya kembali ke teman-teman yang petugas. PTBC. PT Multisarana dan Indotani. Iya, sama WMI. Dan PTBC Internasional. Ini menyediakan berbagai macam benih, teman-teman, untuk keperluan para petani-petani lokal. Masih di alat-alat pertanian, teman-teman. Jadi itu ada eksa, ada mesin panen, ada John Deere. PT Satrindo Mitra Utama. Masih di PT Satrindo.
apa? Oh, alat semprot yang kayak pesawat itu. Ya. Ini teman-teman aja. Alat baru, alat yang canggih lagi. Ini. Ada baling-balingnya. Oh, seperti itu teman-teman. Ada videonya. Ya, jadi ini alat semprot kayak hujan begitu ya Bu, turunnya itu kayak hujan. Jadi dia kayak pesawat dan menurunkan air yang sudah diisi dengan obat. Lebih canggih lagi. Kayaknya pakai remote. Nah, Advansa. Ini temannya para petani-petani. Sudah langganan yang pakai produknya keluaran Advansa. Ada Kabupaten Sopeng. BPP Batang Kali. Paprika, paprika, paprika. Luar biasa. Paprika. Belum ada yang merah. Ada benihnya dijual ini, Pak? Oh, enggak ada, Bu. Enggak ada benih. Banyak, Bu, di toko tani, Bu. Oh. Kami kantor pertanian, Bu, kami kantor. Nah, ini yang sudah merah. Kita, jadi kita enggak boleh jualan. Begitu ya. Ya, jadi yang hijaunya, sana yang hijau ke bawah sini. Oh, ini yang hijau. Ini bagusnya nanti dipakai lomba B2SA. Lomba kuliner. Karantina pertanian. Ini menyediakan apa saja? Ada miri, ada kopi, ada jahe, ada tumbar, ada merica, lada hitam, daun cincau kering, ada kayu manis. Cakalang asap. Oh, ini ikan cakalang yang sudah diasap. Selamat datang di stand pameran Prapenas Kabupaten Takalar. Kita masuk sebentar. Oh. Ada jamur. Ya, isi buku tamu, sekitar tamu ya. Pak, itu apa? Air apa? Air apa? Ini air tahu. Air tahu. Mbak Intip, kopi luwuk. Di setan pameran tuan rumah. Mari kita duduk di tempat yang sudah disediakan. Oke, boleh, mari. Di mana? Oh, iya. Mari kita cari tempat duduk dulu, teman-teman. Wow. Itu yang di sana ada sendiri. Sini ada. 1 1 2 1 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
tempat untuk isi ulang tumbler yang Bapak Ibu gunakan. Oleh karena itu, tentu kami berharap untuk tidak menggunakan botol plastik untuk pengisian air minum. Sekali lagi kami imbau kepada seluruh hadirin dalam rangka pencapaian Go Green sebagai program pemerintah Kabupaten Maros, kami mengimbau untuk memaksimalkan penggunaan tumbler. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung kegiatan ini, di beberapa titik di setiap sudut telah disiapkan untuk depot isi ulang. Terima kasih. Beraneka ragam mesin-mesin ini kayaknya mesin pencacah rumput teman-teman. Wow, luar biasa. Traktor-traktor dari mulai ukuran mini, alat pencukur rumput ada. Ini untuk penggilingan sambel mungkin. Oh, itu mesin berapa sih ini? Sambel pecel. Untuk sambel pecel. Bermacam-macam ini. Ayo kita duduk kembali teman-teman. Kita duduk di dekatnya kipas angin saja. Kerajinan tangan dari bambu teman-teman. Ya. Oh, enggak ada kantongannya. Enggak terus. Ini saya mau beli dulu.